Komandan. Gerak dilarang berkerumun. Shalom. Damai di hati. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang. Tentunya bersama-sama mari kita panjatkan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Narkotika, yang terhormati Bapak Kepala BNNP Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Berantas. 19 ini dalam banyaknya, semakin banyaknya masyarakat kita yang positif, apalagi di wilayah Provinsi Sulut ini sekarang sudah oranye semua. Yang hijau hilang, yang kuning hilang, sekarang menjadi oranye. Jadi tentunya semakin ada peningkatan. Tapi dengan situasi seperti ini, tentu bersama adanya pemusnahan barang bukti, dan ini merupakan suatu keberhasilan dari rekan-rekan para penyidik dan penyelidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dan tahan intinya rekan-rekan kami melakukan upaya-upaya untuk memberantas baik itu narkotika dalam bentuk sabu-sabu, psikotropika, ekstasi, obat-obatan berbahaya maupun
minuman-minuman keras yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi pada saat sekarang kita ketahui sedang Provinsi Sulut sedang melaksanakan pilkada lintas provinsi. Saya tidak sebutkan provinsi mana, namun di wilayah Manado ini khususnya ini sudah banyak beredar para pemain-pemain narkotika dan sudah kami identifikasi. Tinggal kita tunggu waktunya saja. Kita tinggal tunggu waktunya untuk kita bisa tangkap dan kita berantas semua para pelaku kejahatan narkotika tersebut. Itu ada 34 kasus dengan 48 tersangka. Artinya ini sudah cukup banyak para Sulawesi Utara ini. Dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 470,96 gram. Dan untuk kasus obat keras sendiri ada 20 kasus dengan 21 tersangka dengan jumlah barang bukti sebanyak 23.628 butir. Dan kasus bahan berbahaya atau minuman beralkohol ada 7 kasus dengan 7 tersangka sebanyak 7.504 liter. Dan kami akan berkomitmen menjalankan komitmen kami untuk memberantas narkoba ini yang ada di wilayah Provinsi Sulut. Tentunya hal ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami perlu adanya dukungan, sinergitas antara instansi-instansi terkait, baik dari BNN, dari Kejaksaan, dari TNI, dari Balai POM, dari rekan-rekan media, dan dari semua unsur.